Ya, sore hari ini saya melihat secara langsung rumah oksigen gotong royong yang dalam proses ini belum selesai, nanti akan selesai minggu depan dan akan rampung 100% nanti mungkin di awal Agustus, yang bisa menampung kurang lebih 500 pasien. Ada 500 tempat tidur di sini. Ini adalah kerjasama gotong royong Kadin, ada Kutu, ada PT Aneka Gas Industri Samatur, ada PT Master Steel yang memiliki lahan, dan juga perusahaan-perusahaan yang lain. Dan saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan ini, karena memang kapasitas rumah sakit di beberapa provinsi itu sudah tertekan, sehingga adanya pertambahan kapasitas ini menjadikan bor rumah sakit bisa sedikit tidak tertekan. Sekali lagi saya sangat menghargai, dan kita berharap ini tidak dibangun, dikerjakan di Jakarta saja, tapi juga bisa di copy di tempat-tempat lain, di provinsi-provinsi yang lain. Lagi saya sangat menghargai, dan kita harapkan nanti ini segera bisa dioperasikan dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Terima kasih.